Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Susi Wijaya. Aham aham celeng. Teman-teman, kali ini saya mau mencoba ya bubur atau makanan yang ada di 7-Eleven. Ini tuh lagi viral di kalangan para TKW Taiwan ya teman-teman. Mungkin yang berada di Taiwan sudah pada mencoba bagaimana rasanya nih. Untuk itu, bagaimana rasanya? Ikuti terus keseruannya ya teman-teman. Kita makan bareng. Dan yang mau mencoba, silakan kunjungi 7-Eleven terdekat di tempat kalian ya. Teman-teman, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aha. Nah, ini dalamnya teman-teman kayak semacam apa sih, santan mungkin ya, ini tuh yang putih-putihnya. Dan di sini saya sudah siapkan sendok, tinggal kita coba angkat. Wah, ternyata dalamnya itu ada butir mutiara, ada ini apa ya, pokoknya dalamnya seperti ini ya teman-teman, tuh berwarna-warni. Ini kayaknya nangka nih, ada nangkanya juga. Yang putih-putih ini apa, nggak tahu ya. Tuh ini ganas. Ada kolang-kalingnya juga nih teman-teman. Wah, ternyata dalamnya macam-macam nih teman-teman. Isinya, nuh, isinya kayak gini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau beli, silakan kunjungi 7-Eleven terdekat di tempat kalian ya. Selamat mencoba. Nah teman-teman, mari kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya es campur Indonesia itu loh teman-teman. Rasanya santannya melekat. Oh, yang kuning-kuning bukan itu, bukan ganas, tapi boled ubi. Terus yang ini panjang-panjang yang aku bilang tadi nangka, aku coba apa ya. Juga bukan nangka, entah apa itu. Ubi teman-teman, terus agar-agar, ada kolang-kalingnya juga ya teman-teman, tuh walaupun cuma sedikit tapi rasanya sedap, enak banget. Untuk harganya murah, cuman 65 NT saja ya teman-teman. Wangi, seger, tapi sayang isinya sedikit. Kalau kurang satu wadah seperti ini, tinggal beli dua aja ya teman-teman. Tadi tuh aku beli cuman sisa satu kayaknya, atau bagaimana juga kurang paham. Cuman pas waktu aku ke 7-Eleven itu cuman ya ada satu di rak-raknya gitu. Sedap, seger. Santannya itu melekat sekali, wangi. Enaknya diseruput. Kalau pakai sendok lama, guys.
tapi hampasnya pakai sendok. Habis. Namanya bubur caca dessert. Bubur. Kok bubur ya? Bukan bubur ini. Salah. Mestinya tuh ini tuh es campur produk Taiwan gitu ya. Ini masalah nih, lihat bubur caca dessert. Caca-ca, caca-ca. Udah teman-teman, berhubung sudah habis, saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton saya makan bubur caca dessert ini ya teman-teman. Buat teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, barabai helanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah.